السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، terima kasih kepada tuan rumah, hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini, dan kita sambung perbincangan berkaitan dengan kitab kisah-kisah ghaib di dalam hadis sahih. Baik, hadis yang kedua insya-Allah untuk hari ini, kata Syekh Al-Ashqar, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ ملتتخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, yalqa Ibrahim abahu azar yaum al-qiyamah. Pada hari kiamat nanti, kata Nabi, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam akan bertemu dengan ayahnya yang bernama Azar. Bahkan nama Azar ni bukan hanya disebut dalam hadis, disebut juga di dalam Al-Quran. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat nanti Nabi Ibrahim ni akan bertemu dengan ayah dia sendiri. Nabi Muhammad ni cerita tentang nabi-nabi terdahulu, antaranya Nabi Ibrahim lah dalam hadis ni. Saya nak cerita sikit tentang Nabi Allah Ibrahim ni. Nabi Ibrahim ni digelar sebagai Abul Anbiya, bapa segala nabi. Kenapa dia digelar sebagai Abul Anbiya? Kenapa dia digelar sebagai bapa segala nabi? Kerana kebanyakan nabi-nabi datang daripada keturunan Ibrahim. Maka sebab tu dia digelar sebagai Abul Anbiya, bapa segala nabi. So, sebab keturunan dia daripada Ishaq, lahirnya Yaqub. Ramai di kalangan bani nabi-nabi Bani Israel datang daripada keturunan Yaqub, dan Yaqub tu sendiri namanya Israel. Bahkan ramai ulama-ulama hadis namanya Israel. Hari ni kalau kita bubuh nama anak Israel, kiamat Malaysia kot. Bubuh nama anak Israel. Kerana kita dah bayang Israel tu macam jahat kan. Sebab Yahudi ataupun Zionis menamakan negara mereka Israel. Jadi nama Israel tu konotasi dia macam negatif lah. Sedangkan maksud literal bagi Israel tu sendiri adalah Abdullah. Il tu Allah. Isra adalah hamba, hamba Allah. Dan ramai ulama-ulama hadis nama Israel. Antaranya anak murid kepada Abu Ishaq As-Sabi'i, seorang tabi'in, dia nama Israel. Israel. Baik. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dia ada satu keistimewaan yang tak ada pada nabi-nabi yang lain. Melainkan dia dengan Nabi Muhammad aja dapat. Maka begitulah Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada insan ni, tak sama.
di kalangan apa ni kita kata, di kalangan hari-hari ataupun tahun-tahun, Allah Ta'ala pilih satu bulan yang terbaik di kalangan bulan-bulan yang ada, iaitu bulan Ramadhan. Di kalangan bulan Ramadhan itu pun ada hari yang paling baik, iaitu 10 malam terakhir. Di kalangan 10 malam terakhir itu ada satu malam yang baik, iaitu malam Al-Qadar. Begitu juga dalam apa, dalam satu minggu ada hari yang baik, iaitu bulan iaitu hari Jumaat. Dalam hari Jumaat itu pun ada saat yang baik, iaitu selepas daripada asar sebelum masuknya maghrib. Begitu juga Allah Ta'ala pilih dalam sekalian manusia ini ada anbiya, ada nabi-nabi yang Allah Ta'ala utuskan untuk menjadi guru kepada umat, mengajar agama, mengajar tata cara macam mana nak menjalani kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan. Di kalangan nabi-nabi ini Allah Ta'ala upgrade sikit, ada yang diangkat menjadi rasul. Kerana nabi itu lebih umum daripada rasul. Ada yang menjadi rasul. Di kalangan rasul-rasul ni pula Allah Ta'ala pilih beberapa orang menjadi ulul azmi. Di kalangan ulul azmi ini Allah Ta'ala pilih dua orang rasul. Di kalangan rasul yang ada, Allah Ta'ala pilih dua orang rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Allah Ibrahim menjadi khalil. Menjadi khalil, yang mana khalil ini tak dapat pada nabi lain. Khalil daripada perkataan khullah. Dalam kuliah yang sebelum-sebelum ni pun saya ada cerita, kenapa Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Muhammad ini Allah Ta'ala pilih untuk diangkat menjadi khalil. Ini khas untuk nabi. Kita tak boleh panggil orang lain dengan gelaran khalilullah, tak boleh. Kita anggap orang lain sebagai khalil, kita boleh. Sebab nabi sebab Abu Hurairah pernah panggil nabi sebagai khalili, kekasihku. Khalil ni maksud kekasih. Tapi kalau sebut khalilullah, kekasih bagi Allah, yang ni hanyalah untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Allah Ibrahim digelar khalilullah? Kerana Nabi Allah Ibrahim ni merupakan satu syakhsiah, satu individu yang terhimpun padanya kebaikan yang terlalu banyak. Maka sebab itu Allah Ta'ala menamakan Ibrahim ni dengan nama Ummah Qanitan Lillahi Hanifa. Allah Ta'ala namakan Nabi Allah Ibrahim ni dengan Ummah Qanitan Lillah, satu umat yang sentiasa mengharapkan kepada Allah, Hanifa, dan tidak sekali-kali cenderung kepada syirik. Walaupun Nabi Allah Ibrahim ni seorang diri. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud kata apa? Anta ummah walau takun liwahdik, walau takun wahdak, al-ummah ma wafaq al-haq. Al-ummah ini ialah apabila engkau selari dengan kebenaran walaupun kau seorang diri. Nabi Ibrahim masa itu seorang-seorang dia aja. Masa muda dia berdialog dengan ayah dia. Ayah dia ni penyembah berhala, penyembah bintang, penyembah matahari. Kan? Ayah dia ni tak beriman dengan dia. Beriman dengan makhluk. Kononnya makhluk ini adalah Tuhan. Maka Nabi Allah Ibrahim berdialog dengan ayah dia sendiri. Dialog punya dialog. Ibrahim menang. Assalamualaikum. Tapi biasalah kan. Orang bila kalah hujah, kalau ego menguasai diri, dia bukan nak mengaku. Bahkan dia sekat orang yang bercakap benar. Golongan-golongan yang ego, yang tak boleh terima kebenaran, bila kalah hujah, dia akan guna kuasa yang ada. Maka mereka mula untuk menghalang Ibrahim daripada bercakap. Ibrahim gunakan hujah-hujah akal
ketika mana dia orang apa ni pergi keluar untuk beribadat, Nabi Ibrahim ambil kapak. Kan, dia ambil kapak, dia pergi pecahkan semua berhala-berhala kecuali yang besar. Ada yang kata yang besar tu sebab dia tak sempat nak pecahkan. Ada yang kata sengaja dia tak pecahkan sebab nak berhujah dengan golongan yang menyembah berhala ni. Bila balik-balik tengok kaum-kaum dia tengok, "Eh, semua berhala dah hancur." Dia pun dia orang tanyalah, "Man fa'ala hadza bi alihatina?" Siapa yang buat benda ni kat tuhan-tuhan kami? Kan? Jadi dia orang tahu dalam ramai-ramai ni Ibrahim yang tak pergi. Mesti Ibrahim yang buat. Nabi Ibrahim kata apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang buat ni siapa dia? Yang buat ni yang besar. Yang buat ni yang paling besar sekali. Yang besar tu tak? Tak pecah pun. Eh, nampak macam Ibrahim tipu pula kan? Sebenarnya Ibrahim tak tipu. Para ulama mengatakan ini tauriah. Tauriah ni dia guna helah. Helah ni dibenarkan jika ada keperluan yang mendesak. Kan? Macam kita tengok ada orang yang nak dizalimi, dia lari depan kita. Kita tengok dia lari. Pasal apa? Dia kata ada orang nak bunuh aku. Kita tahu dia orang baik. Lepas tu datang pembunuh yang nak bunuh dia, dia tanya kita, "Kau pernah nampak? Ada nampak dia ada fulan bin fulan lalu?" Kita nak bagi tahu, kita takut nanti betul-betul kezaliman akan berlaku. Maka kita pun melangkah setapak ke depan. Kita kata sepanjang aku berdiri kat sini aku tak nampak. Jadi dia pun beredar, dia kata, "Oh, memang tak nampak." Kita tak tipu sebab masa kita nampak tadi kita berdiri kat belakang. Jadi kita melangkah setapak ke depan, kita kata selama aku berdiri kat sini aku tak nampak. Yang ni nama dia tauriah. Dibenarkan bila mana ada keperluan yang dibenarkan oleh syarak. Ada yang kata bal fa'alahu kabiruhum hadha, perkataan Ibrahim ni yang mengatakan yang melakukan ataupun yang memecahkan berhala semua ni adalah yang paling besar. Ada yang mengatakan Ibrahim tak tipu dan tak menggunakan helah sebab dia kata yang besar ni lah yang menyebabkan aku pecahkan yang kecil. Aku benci tengok yang besar ni. Aku benci tengok berhala yang besar ni yang disembah ni menyebabkan aku pecah yang kecil-kecil. So betul lah Ibrahim. Tapi kaum dia ingat yang besar ni pergi ambil kapak, pergi pecahkan yang kecil-kecil ni. Dia orang salah faham. Itu pertama. Ada yang kata, "Dak, Nabi Ibrahim bila dia pegang kapak, dia pegang dengan 4 jarinya dan juga dengan satu jari ibu jarinya." So bila kita pegang kapak ke parang ke, sebenarnya yang menekan bagi kekuatan adalah ibu jari. Kalau tak ada ibu jari ni, kita pegang tak kuat. Betul? Setuju kan saya? Kekuatan tu datang daripada ibu jari ni. Bila kita tekan hulu kapak kan, bila kita nak memukul, kita akan tekan supaya dia kemas. Ha, saya pegang mikrofon ni pun kan, jadi kemah ni sebab ada ibu jari ni. Jadi Nabi Ibrahim dia isyaratkan, dia kata bal fa'alahu kabiruhum hadha, dia tunjuk macam ni, bahkan yang melakukan benda ni, yang memecahkan benda ni adalah yang besar ni. Maksudnya yang besar ni, ni jari yang besar ni, bukan 4 jari ni, ni yang paling penting ni, yang pecahkan. Kaum duduk ingat dia tunjuk kepada berhala yang besar tu. Jadi Nabi Ibrahim pun dia benanglah berhujah. Jadi kaum-kaum dia tak puas hati. Bakar dia. Bakar dia, ikat dia bakar. Dia tak tahu pun yang dia akan yang mana api itu akan jadi sejuk untuk dia. Tapi dia bersedia untuk dibakar. Tapi Allah Taala kata, "Ya nar kuni bardan wa salama 'ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu sejuk dan sejahtera ke atas nabiku Ibrahim. Maka Ibrahim pun selamatlah. Satu, ujian Ibrahim lepas. Satu lagi ujian Allah bagi ke Ibrahim ni, dia kahwin dengan, dia pindah lepas dia, peristiwa ni berlaku di Iraq. Kemudian Nabi Ibrahim tahu yang kaum dia tak beriman, tak mau dah beriman.
maka dia pindah ke Syam. Dia pindah ke Palestin. Di Palestin dia kahwin dengan seorang perempuan yang comel, yang perempuan yang cantik, nama dia Sarah. Jadi Sarah ni, dia kahwin dengan Ibrahim. Allah Ta'ala uji Ibrahim ni lambat dapat anak, lambat dapat zuriat. Tak dapat zuriat melainkan apabila Nabi Ibrahim bersama dengan Hajar. Hajar ni perempuan Mesir kan, yang menjadi hamba kepada Sarah ketika mana Sarah pergi ke Mesir. Jadi Sarah hadiahkan Hajar ni kepada Ibrahim, maka Ibrahim pun kahwin dengan Hajar. Maka Ibrahim dapat anak, dapat anak ketika umur tua. Bila tua baru dapat anak, sayang dia tu lebih sikit. Dia tak sama macam orang muda dapat baby. Sayanglah juga. Bapak dapat, bapak umur 30-an dapat anak, sayang juga. Tapi tak sama macam tok dapat cucu. Betul tak? Dia sayang dia tu lain macam sikit. Jadi Nabi Allah Ibrahim ni, dia dah berumur baru dia dapat, baru dia dapat anak. So, seolah-olah macam tok dapat baby, dapat cucu. Sayang betul. Dia punya treatment pun special. Tak sama macam ayah layan anak sendiri. Ayah yang muda layan anak. Sebab yang muda ni tak apa. Dia kata, aku aktif lagi, boleh dapat anak lain. Jadi tok ni dia kata, aku tak mampu dah. Aku ni, ni lah kot yang aku sempat. Sebab dia pun fikir umur dia tak panjang lah. So dia sayang lebih. Anak yang ditunggu-tunggu ni Allah Ta'ala bagi dekat Ibrahim. Umur Ibrahim dah berumur, dah tua dah. Dia sayang. Bila dia sayang, Allah Ta'ala perintahkan Nabi dia, Ibrahim ni, untuk letak Ismail dengan Hajar dekat satu lembah yang tak ada apa, kering kontang. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, aku meletakkan daripada zuriat aku ini, Hajar dan juga Ismail, di satu lembah yang kering kontang, tidak ada tanaman, di sisi Kaabah. Masa itu Kaabah mana ada lagi kan? Tapi para ulama mengatakan sebenarnya Kaabah tu dah ada, dibina oleh malaikat dan juga Nabi Adam alaihi salam, tetapi telah roboh. Maka Nabi Ibrahim mula bina semula, bukannya bina baru, bina semula. Sebab itu Nabi Ibrahim kata, aku letakkan di lembah yang tidak ada apa, di sisi bait, di sisi Kaabah yang dimuliakan. Maka Nabi Ibrahim pun daripada Palestin ni, dia naik unta dia, dia bawa Hajar, dia bawa Ismail yang dia tunggu-tunggu, letak dekat dekat lembah ni. Letak kat lembah ni. Bila letak kat lembah ni, letak-letak, Ibrahim pun naik balik unta balik. Hajar tak tahu. Hajar tanya, Hajar panggil. Kata, ya Ibrahim, kau nak ke mana? Kau nak ke mana wahai Ibrahim? Tapi Hajar ni dia tahulah suami dia tu Nabi. Maka dia tanya soalan, Allahu amaraka bihadha. Adakah Allah yang memerintahkan kamu untuk tinggalkan kami di sini? Sebab tengok keliling ni tak ada apa. Kering kontang, berbukit-bukit, padang pasir, pokok tak ada, air tak ada, makanan tak ada, apa pun tak ada. Tiba-tiba Ibrahim tinggalkan Hajar dengan seorang baby yang kecil. Maka Hajar tanya, kau nak ke mana? Tapi dia tahu suami dia Nabi, tak buat melainkan apa yang Tuhan suruh. Cuma dia tanya ke Ibrahim untuk reconfirm, adakah Allah yang memerintahkan kamu untuk tinggalkan kami di sini? Untuk letakkan kami di sini? Ibrahim kata, ya, Allah yang suruh. Ibrahim dalam masa tu dia bertarung jugalah dengan perasaan dia. Sebab anak tu dia sayang sungguh. Anak tu dia tunggu-tunggu lama.
Tiba-tiba Allah Ta'ala kata pergi letak dekat satu lembah. Dia tak tahu selamat ke tak selamat. Dia tak tahu. Dia tak pernah tanya. Dia tak pernah petikai. Dia tak pernah persoal. Tuhan suruh buat apa? Ibrahim buat. Jadi Ibrahim bertarung dengan perasaan. Dia tinggal Hajar. Tapi Hajar ni bila suami dia kata, ya Allah yang suruh. Allah yang suruh. Maka dia kata dekat Ibrahim, kalau begitu Allah Ta'ala sekali-kali tidak sia-siakan kami. Pergi balik. Kalau macam tu pergi balik. Allah akan jaga kami. Falayudayi'un Allahu idhan. Maka kalau begitu Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan sia-siakan kami. Pergi balik. Maka Hajar pun cari air. Kan cari air. Allah Ta'ala bagi air dekat Hajar dan Ismail. Dia hantar Jibril. Dan Jibril hentakkan kepaknya di tanah. Terkeluarlah air zam-zam. Terkeluar air zam-zam. Dalam hadis Bukhari mengatakan Jibril yang hentak. Maka keluar air zam-zam. Hiduplah Hajar dengan Ismail di Mekah. Jadi bila ada air ni, ramailah orang mula datang. Datanglah berkampung orang daripada Yaman datang. Maka membesarlah Ismail. Jadi Ibrahim pun datang. Dah selamat ni dia datang. Jaga Ismail. Sampai umur Ismail muda. Remaja. Tiba-tiba Nabi Ibrahim mimpi yang dia sembelih Ismail. Mimpi Nabi wahyu. Maka sebab itu, Nabi Ibrahim bila dia mimpi itu, dia tanya dekat Ismail, ya bunai inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, aku mimpi dalam tidurku aku menyembelih kamu dengan tanganku, apakah pandangan kamu? Qala ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Ismail, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang Tuhan perintahkan. InsyaAllah engkau akan dapati aku di kalangan orang-orang yang sabar. Maksudnya Ibrahim ni, dia direzekikan oleh Allah dengan perasaan taat yang sesungguhnya kepada Allah. Bukan sekadar dia, keluarga dia pun taat. Hajar sanggup tinggal di Mekah bila dia percaya Ibrahim kata Allah yang suruh. Tawakal dia. Ismail pun sama. Maksudnya Ibrahim ni berjayalah didik keluarga dia, berjaya didik anak dia. Kan? Tuan-tuan cuba bayang, ayah kita mimpi, bangun-bangun dia kata, semalam aku mimpi sembelih hang. Kita kata, tak apalah ya, mainan tidur je tu. Sebab kita tahu ayah kita bukan Nabi. Tiba-tiba kalau ayah dia Nabi, bagi tahu mimpi Nabi ni wahyu, tiba-tiba ayah bagi tahu nak sembelih kita, kita kata, ayah kalau nak mati pergilah seorang-seorang. Janganlah ajak orang lain berjemaah sekali. Kan? Tapi Ismail bukan macam tu. Ismail ni dia kata, kalau Tuhan suruh, aku akan sabar. Nak sembelih Ismail ni pula, bukan sembelih, suruh orang lain pergi sembelih. Tangan sendiri kena sembelih. Kalau bagi ke orang lain tu boleh tahan lagi lah. Nak ambil lah, aku tak mau tengok lah. Yang penting, arahan Allah telah sana. Tak, aku kena sembelih, aku kena tengok. Dan Ibrahim tak tahu pun, ni Allah Ta'ala sengaja nak uji dia. Semua benda ni, semua benda-benda ni adalah proses untuk buang dunia daripada perasaan Ibrahim. Dapat anak dia sayang, Tuhan suruh letak kat Mekah. Mendahulukan arahan Allah melebihi daripada sayang pada makhluk. Kalau kita boleh buat, tuan-tuan dan puan-puan, maka kita mengikut jalan Ibrahim. Lepas tu besarlah Ismail. Kena sembelih pula. Kau dah bagi anak ke aku, wahai Tuhan. Tiba-tiba kau suruh aku sembelih. Macam tak pernah nampak hikmah. Tapi Ibrahim tak pernah tanya. Kerana Ibrahim tahu itu hak Allah. Dia nak bagi tahu, dia nak arah apa saja dia boleh arah. Semua ni buang, nak buang perasaan sayang kepada makhluk supaya Ibrahim memberikan sayang yang mutlak kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu Allah angkat Nabi Allah Ibrahim ni menjadi khalil. Menjadi
kekasih dia, yang mana Ibrahim telah memberikan segala-galanya kepada Allah. Apa saja yang Allah Ta'ala suruh, dia akan serahkan dirinya. Dia tak pernah tanya, ya Allah, sudah-sudahlah bagi aku ujian ni, kenapa aku saja, orang lain tak? Dia tak pernah tanya. Maka Allah Ta'ala angkat nabinya Ibrahim menjadi khalil, seperti mana Allah mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi khalil. Maka sebab itu di antara nabi-nabi ni, dua ni special lah. Khalil, khalilullah. Jadi Nabi cerita di hari kiamat nanti ni, Nabi Allah Ibrahim akan bertemu dengan ayah dia Azar. Ayah dia tak beriman dengan dia. Ada sebahagian ulama dia kata bukan ayahnya, tapi penjaganya. Tapi kalau kita tengok dalam hadis ni, memang ayah. Kan? Sebab itu jadi polemik. Ulama-ulama ahli sunnah beza pendapat. Boleh ke ayah Nabi Muhammad ni dalam neraka? Jadi polemik. Sebab ada hadis yang mana dalam sahih Muslim dengan sanad yang sahih, ada seorang pemuda datang tanya Nabi, Aina Abi? Bapak dia meninggal dalam keadaan tidak Islam. Maka Nabi kata finnar. Maka dia pun beredar dalam keadaan dia sedih. So Nabi panggil balik dia. Nabi kata kat dia, Inna Abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayah sesungguhnya ayahku dan ayah kamu dalam neraka. Nabi panggil balik dia. Nabi kata, bukan ayah engkau dalam neraka, ayahku sekali. Jadi hadis ni menjadi polemik. Macam mana ayah Nabi Muhammad yang meninggal sebelum Nabi jadi Nabi boleh ada dalam neraka? Maka dalam isu ni, ulama ahli sunnah ada dua pandangan. Ada yang kata, ayah Nabi dan mak Nabi ni bukan dalam neraka. Sebab dia orang ni ahlu fatrah. Orang yang hidup sebelum daripada diutuskan Nabi. Dia meninggal dulu. Dan tak dapat bersama dengan Nabi yang sebelum. Allah Ta'ala sebut clear dalam Quran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan mengazab mana-mana kaum sehingga kami hantar Rasul. Macam mana ayah dengan mak Nabi boleh ada dalam neraka sedangkan mereka tak terima lagi dakwah? Tak sampai seruan dekat mereka. Maka sebahagian ulama' mengatakan, ayah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi sahih Muslim ni ialah pak saudara dia Abu Talib. Oleh kerana Abu Talib yang bela dia daripada kecil sampai besar. Abu Talib itu orang yang memelihara dakwah dia walaupun Abu Talib tak Islam. Maka Nabi anggap dia adalah ayah. Macam ayah. Maka sebab itu sebahagian ulama ahli sunnah kata, ayah Nabi bukan dalam neraka, dalam syurga kerana dia ahlu fatrah. Habis itu apa ni, ayah yang dalam hadis sahih Muslim ni, mereka kata itu pak saudara. Pasal apa Nabi kata ayah? Sebab Nabi nak tenangkan sahabat yang bersedih disebabkan ayah dia tak masuk syurga. Nabi kata, jangan sedihlah, pak saudara aku pun tak masuk. Pak saudara yang mana peranan dia macam ayah aku pun tak masuk. Khidmat untuk Nabi pun tak masuk. Apatah khidmat untuk engkau? Yang mana khidmat untuk Nabi lebih tinggi. Sanggup pelihara Nabi, sanggup pelihara dakwah Nabi. Masa Abu Talib ada, mana orang berani sentuh Nabi? Setakat boleh kutuk-kutuk je lah. Nak seksa tak berani. Kerana Abu Talib ni orang politik. Orang politik besar di Mekah. Sebahagian ulama ahli sunnah pula kata, tak, ayah Nabi lah. Ayah Nabi dalam neraka lah. Siapa yang kata macam ni? Sebahagian ulama lah. Dinukilkan dalam fatwa Ar-Ramli, seorang ulama mazhab Syafi'i. Dinukilkan juga Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Imam Nawawi pun masa mensyarahkan hadis ni dalam sahih Muslim, nampak macam dia pun nampak macam setuju dengan literal hadis ni, iaitu ayah Nabi dalam neraka. Kenapa? Kerana mereka ini sampai dakwah kepada dia, dakwah Nabi Ibrahim, tapi mereka mengubahnya. Ini kekal dalam khilaf lah di kalangan ahli sunnah. Tapi ada sebahagian orang ni kadang-kadang bila kita sebut khilaf ni, dia macam, dia kata yang suka apa? Yang suka kapirkan mak ayah Nabi ni geng-geng Wahabi lah. Bukan masalah Wahabi, masalah memang ada khilaf. Sebab hadis tu, Syekh saya pun berbeza-beza. Ada yang setuju dengan pendapat yang kata mak ayah Nabi dalam neraka. Ada yang tak setuju. Ada yang kata tak, dalam syurga.
Habis tu hadis ni dia orang takwil. Ada sebahagian macam Syekh Syu'aib Arnaun rahimahullah, guru saya, seorang ulama hadis juga, dia kata hadis tu dhaif. Hadis Muslim dia dhaif kan. Dia kata dhaif. Tapi di sana ada lagi hadis yang lain yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, aku minta izin kepada Allah untuk aku istighfar kepada mak aku, Tuhan tak izinkan. Tapi aku minta izin kepada Tuhan untuk aku ziarah kubur mak aku, Tuhan izinkan. Hadis ni sahih. Hadis ni nampak macam macam menyokong pandangan yang kata dalam neraka lah kan. Sebab kita tak boleh istighfar, tak boleh minta ampun kepada orang yang mati kufur. Mana boleh kata, wahai Tuhan, tolong ampunkan fulan-fulan yang kafir ni, tak boleh. Kalau dia mati. Tapi orang yang tak setuju dengan pendapat mak ayah Nabi kafir ni, dia ada juga takwilan dia. Macam Syekh apa ni, Abdul Malik As-Sa'di, saya tanya dia soalan tu. Saya kata, kalau betul mak ayah Nabi ni meninggal dalam keadaan tidak dalam keadaan Muslim, dalam keadaan ahlu fatrah, dalam syurga, kenapa Allah Ta'ala tak izinkan Nabi istighfar untuk mak dia? Untuk minta ampun kepada Allah untuk mak dia. Syekh dia cakap, nak minta ampun buat apa, dia ahlu fatrah, bukan ada dosa. Ah, macam tu pula dia faham. Dia kata tak perlu minta ampun sebab dia bukan ada dosa apa. Dia ahlu fatrah. Ahlu fatrah ni orang yang tak diberikan dengan bebanan hukum. Nak berdosa buat apa? Dia masuk syurga dah. Kalau istighfar pun tak ada faedah apa. Maka masing-masing ada pandangan masing-masing. Kan? Ha, dua-dua ni masih lagi dalam kerangka dan daerah ahli sunnah wal jamaah. Masih lagi dalam kerangka ahli sunnah wal jamaah. Tapi nak ceritanya, adalah ayah Nabi yang tak beriman. Dalam hadis ni disebut anak kepada ayah kepada Nabi Allah Ibrahim tak beriman dengan dia. Tapi ada juga yang kata ini bukan ayah dia, ini penjaga dia. Cuma dia gelar sebagai ayah. Tak, hadis Nabi kata ayah. Clear kata ayah. Dan itu bukan satu penghinaan kepada seorang nabi. Kerana iman ni, urusan iman ni dia bukan kira keturunan. Pak sedangkan Nabi pun Allah Ta'ala kata dalam neraka, Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, kan, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Tu pak saudara Nabi tu. Itu bukan satu penghinaan. Bahkan ia nak menunjukkan bahawasanya qarabah, kekerabat, kekerabatan, kekeluargaan tidak menjamin selamatnya satu orang daripada neraka. Tak jamin. Bukan sekadar kau bapak Nabi kau boleh dapat kabel besar. No. Bukan sekadar kau anak Nabi kau boleh dapat. No. Yang boleh menyelamatkan kau, iman dan amal. Iman dan amal. Itu je yang boleh menyelamatkan. Selagi mana tak selam, selagi mana tak beriman, selagi mana tidak beramal, maka selagi itu belum tentu selamat. Tu Allah Ta'ala nak bagi isyarat ni. Bapak Nabi ni kira besar lah. Anak dia Nabi. Anak Nabi Nuh. Bapak dia Nabi, anak Nabi Nuh pun tak beriman. Ada apa ni, Nabi yang isteri tak beriman. Isteri tak beriman pun dia azab. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ubah balik mentaliti kita yang kata dosa isteri, suami tanggung. Banyak cantik. Bila saya sebut macam tu, ada orang marah kat saya. Dia kata, ustaz ni pening lah. Nak pening apa? Takkan kau nak tanggung dosa orang? Dosa sendiri tanggung lah. Dosa anak, anak lah tanggung. Masa apa bapak nak tanggung pula? Dosa isteri, isteri lah tanggung. Kalau tak, tak adalah dalam neraka tu ramai orang membuat. Kan Nabi sebut dalam hadis, ra'aitu uritun nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku diperlihatkan oleh Allah dengan neraka dan aku melihat dalam neraka tu ramai orang perempuan. Ada yang tak puas hati tu, saya tahulah. Kata, pasal apa perempuan ustaz? Sahabat pun pelik. Sahabat kata, ayakfurna ya Rasulullah. Adakah kerana mereka kufur ya Rasulullah? Yakfurna bil ashir. Nabi kata, mereka kufur dengan suami. Pasal apa kufur pada suami pula?
tak terima kasih dengan suami dia. Suami dia buat baik. Sepanjang masa buat baik. Satu silap. Suami buat silap satu lah. Dia kata apa kat suami dia? Lam ara minka khairan qat. Abang ni satu kebaikan pun tak ada. Sedangkan sebelum ni baiklah. Cuma ada satu lah silap. Dia menafikan semua kebaikan. Ni kufur kepada suami. Dosa. Dan suami tak tanggung dosa tu. Habis tu ustaz, suami tak tanggung langsung lah. Suami tanggung dosa dia lah. Kalau suami culas dan cuai dalam mendidik isteri, suami dosa. Kalau suami cuai dalam didik anak-anak, suami dosa. Tapi kalau suami tak cuai, macam Nabi Allah Lut. Ayah tak cuai macam Nabi Allah Nuh. Ayah tak, Nabi Nuh tak cuai dalam dakwah. Dia dakwah anak dia. Ada Nabi dakwah isteri dia. Dah isteri tak mau beriman, nak buat macam mana? Suami tak tahu isteri buat jahat. Depan-depan elok aje. Pakai tutup aurat apa semua, keluar-keluar. Rupanya jadi perempuan kebret. Ha? Kan? Cerita apa tu? Keluar elok je pakai tudung macam mana kan? Tengok juga kan. Saya pun lupa dah cerita tu kan. Last kali kantoi kan. Ini anak murid cikgu ya. Dia kata dia mengajar sekolah malam kan. Rupanya melalak, bukannya mengajar. Suami tak berdosa. Suami tak berdosa. Semua suami tak tahu. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ubah balik mentaliti ni. Bukanlah satu kesalahan bagi suami yang tak tahu isteri dia buat jahat di belakang dia. Dia tak tahu. Dia tak tanggung dosa isteri dia. Isteri dia tanggung. Dan isteri tak tanggung dosa suami. Sebab tu jangan marah-marah lah bila saya sebut benda ni. Harap faham. Suami hanya tanggung dosa dia kalau dia cuai. Kalau dia dah buat apa yang perlu atas dia. Sehabis baik dia buat, dia tak berdosa. Dia tak tahu kan? Anak pun sama. Tak tanggung dosa mak ayah dia. Mak ayah pun sama, tak tanggung dosa anak selagi mana mak ayah dah buat tugas dia. Laksanakan tanggungjawab dia dengan betul. So kita kena balik-balik kepada pemahaman yang betul. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Satu orang tidak menanggung dosa orang lain. Kan? Jadi sebab itu, perempuan jangan seronok sangatlah kan. Oh, selama ni ingat suami tanggung dosa saya. Tak, tanggung dosa sendiri. Masing-masing dah baligh belaka, dah baligh, maka tanggung dosa sini. Dan Nabi Allah Ibrahim berjumpa dengan ayah di hari kiamat. Hadis ni menjadi bukti bahawasanya bila sampai di padang mahsyar nanti, kita akan jumpa dengan ahli keluarga kita. Dan kita akan kenal ahli keluarga kita ni. Akan ada dialog. Di hari kiamat nanti ni akan ada dialog. Maka Nabi Allah Ibrahim pun tanya ayah dia. Bila dia tengok ayah dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi Ibrahim jumpa ayah dia, wa ala wajhihi qatarah, ghabarah wa qatarah. Di muka ayah dia ni ada debu dan ada kekotoran. Maksudnya muka tu muka serabut. Muka yang kotor. Bukan muka yang bersih lah. Orang Islam ni muka bersih. Bila sampai dekat padang mahsyar, masing-masing keadaan masing-masing ni ditentukan oleh amalan. Ada yang Allah Ta'ala bagi naungan di padang mahsyar. Ada yang Allah Ta'ala bagi kemuliaan yang lain. Dapat tak rasa panas. Ada yang panas. Ada yang peluh sampai ke hidung. Ada yang lemas. Ada yang peluh mengalir 2 kilometer. Panas. Pakaian memang tak ada. Kita akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian dan tak sunat. Dan tak berkasut. Tuan Aisyah kata, kalau macam tu semua pakat tengok masing-masing. Nabi kata, al-amru ashaddu min zalik. Semua pakat takut, tak ada fikir dah pasal tu. Semua pakat takut berlaku. Nabi Ibrahim tengok ayah dia. Ayah dia dalam keadaan hina. Teruknya padang mahsyar ni. Lamanya kita duduk di padang mahsyar ni. Sehingga ada riwayat Nabi SAW kata, orang yang tak tahan dalam berada di padang mahsyar ni bukan main lama. Sampai ada yang doa pada Allah, Allahumma arihna walau ilan nar. Wahai Tuhan,
tolonglah selesaikan kami ini. Wahai Tuhan, tolong selesaikan urusan kami di padang mahsyar ini. Walaupun kami masuk dalam neraka, kami tak kisah. Yang penting kami dapat lepas daripada padang mahsyar. Dia perlu ingat, bila masuk neraka tu dapat rehat. No, lagi teruk. Kalau sini teruk, sana lagi teruk. Manusia ramai bukan main. Saya nak bayangkan macam ni je. Kan? Orang pergi haji, kan? Saya baru ni pergi haji. Tengok manusia. Ada orang dia tak pernah pergi. So dia tengok, dia kata, ustaz, ramai manusia. Saya kata, ini mahsyar kecil ni. Dekat Arafah. Mahsyar kecil. Jutaan manusia himpun satu padang. Cuba bayangkan kalau manusia seluruhnya berhimpun. Tak kira yang beriman ke yang kafir. Semua pakat ada kat situ. Masa itulah baru kita pening nak cari apa? Nak cari kabel. Kan kita duduk, kadang-kadang kita pergi bank, nak berurusan dengan bank. Tekan nombor. Kan tekan nombor, keluar nombor. Dia kata nombor anda sekian. Sekarang now serving. Ada 100 lagi orang depan aku. Masa tu pun dah gelisah dah. Kan kita pun tunggu lambat betul ya. Kita ada urusan lain ni. Kan? Dalam banyak-banyak kaunter bank ada 10 kaunter buka. 10 kaunter ada. Tapi yang buka cuma 2 je. Yang ada pegawai 2 je. Yang 2 orang lagi entah buat apa dekat depan komputer, tak jalan-jalan dia punya nombor. Kita pun dah bengang betul aku. Hang nak kerja ke tak nak? Dalam hati lah kan. Hang nak kerja ke tak nak? Bagi jalan nombor ni. Aku nak cepat ni. Satu-satu orang dipanggil kan. Satu-satu-satu. Lepas tu kita tengok-tengok ada seorang pegawai jalan, pegawai bank jalan. Kita tengok, ni kawan kita ni. Ha, masa ni nak mengaku saudara pun. So kita pun panggil dia. Assalamualaikum tuan. Tuan ni rasa macam sekian, fulan bin fulan. Ya saya. Tak kenal saya ke? Dia pun tengok, macam tak kenal. Takkan tak kenal aku. Dia pun bagi tahu. Nak bagi orang ni kenal dia pula. Nak bagi kenal. Lah kali kata, kenal. Buat apa kat sini? Saya ni ada urusan ni tunggu. Kata, kan? Lah kali dia kata, tak apa. Mari masuk bilik saya selesaikan. Masa tu lega tak? Lega lah daripada 100 lebih kena tunggu ni. Maka kita dapatlah kabel besar pemeluk. Orang lain semua tunggu. Kita pun keluar daripada ofis. Korang tunggulah, aku dah selesai. Padang mahsyar nanti kabel cuma satu ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di padang mahsyar nanti ni, kita duk cari kabel bermula daripada Adam. Adam kata tak boleh. Pergi jumpa Nuh. Nuh kata tak boleh. Pergi jumpa Ibrahim. Ibrahim kata tak boleh. Pergi jumpa Musa. Musa kata tak boleh. Pergi jumpa Isa. Isa kata tak boleh. Lah kali jumpa Muhammad, barulah Nabi Muhammad kata okey. Maka kita dapat hisap dulu sebelum orang lain. Sebelum umat lain kita dapat hisap dulu. Maka sebab itu kita ni, bila dengar sunnah Nabi SAW, kena hargai. Sebab itu kita digelar ahlus sunnah. Orang yang berada di atas sunnah. Jangan bila dengar sunnah, jadi macam, alah sunnah, sikit-sikit sunnah. Bencilah sunnah. Dia suka ganggu amalan Melayu. Kan ada orang kata kan, suka ganggu amalan masyarakat, jadi orang pening. Pasal apa nak marah pula? Melayu bukan Nabi. Sunnah tu lah sunnah Nabi. Amalan Melayu bukan semesti sunnah. Oh banyak amalan Melayu dulu yang kita dah buang. Mandi safar dah buang. Tapi dulu mandi safar, ustaz pun join. Alhamdulillah kita berjaya buang. Ada lagi amalan-amalan Melayu yang perlu dibuang. Yang tak selari dengan sunnah perlu dibuang. Tapi ada orang tak selesa. Tak apa. Orang tak selesa tak apa. Tapi kita terus. Kerana kita sayang kat Nabi. Kita nak kabel Nabi. Kita nak kabel Nabi tu. Kerana kita takut hari kiamat nanti ni, kita akan dihimpunkan dengan orang yang tak sepatutnya. Seperti mana ayah Nabi Ibrahim yang tak beriman dengan Nabi Ibrahim. Muka kotor. Tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sufyan al-Sawri. Biasa dengar nama Sufyan bin Sawri. Sufyan al-Sawri. Sufyan al-Sawri ni ulama daripada Iraq. Ulama hadis. Ulama hadis hebat. Bukan sekadar ulama hadis, dia ulama fiqah hebat. Sufyan al-Sawri ni dia kata Qabisah, anak murid dia kata, aku tak pernah duduk dengan satu orang yang mana aku akan ingat dengan kematian, melainkan bila aku duduk sebelah Sufyan. Duduk ingat mati. Sufyan al-Sawri ni, satu hari,
dia minta dekat anak murid dia bekas air nak ambil wudu. Lepas isyak dia nak qiyam mulai. So anak murid dia ambil lah bekas wudu. Ambil bekas wudu tu bagi kat dia, dia pun pegang. Anak murid dia kata, pegang tu lepas isyak nak ambil wudu untuk qiyam mulai. Dia pegang. Lepas tu anak murid dia kata, lepas tu aku ngantuk, aku tertidur. Bangun-bangun. Waktu tu dah terbit fajar, aku nak solat subuh. Aku tengok Sufyan Sauri masih pegang lagi bekas wudu. Watafakkar. Dia bertafakur tentang akhirat. Dia pun tanya, pasal apa pegang ni? Dah fajar dah terbit dah ni. Dia kata, aku duk takut pasal akhirat. Sufyan Sauri. Ajaib. Sebab tu ulama-ulama' dulu ni menjadi orang saleh. Tak macam kita lah, macam saya lah kan. Kadang-kadang orang suruh insaf sikit dah tidur lah. Tapi Sufyan Sauri, dia tafakur seorang-seorang. Tak perlu orang lain duk ingatkan dia. Dia seorang-seorang pegang bekas wudu, duk teringat akhirat, duk teringat nanti sampai subuh, takut. Begitulah golongan-golongan apa ni, yang terbaik di kalangan umat ni. Apabila mereka ingat kepada akhirat, mereka akan takut. Abdullah Ibn Al-Mubarak takut dengan akhirat, takut dengan mati. Dia ada pinjam satu pen daripada kawan dia dekat Syam. Syam ni kawasan Syria, Jordan, Palestin tu Syam lah. Abdullah Ibn Al-Mubarak ni orang Khurasan. Khurasan ni Iran. So dia pinjam pen. Masa belajar hadis dia pinjam pen. Lepas tu pen tu dia bawa pergi balik dengan dia. Dah sampai dekat Iran dah, patah balik ke Syam, semata-mata nak pulang sebatang pen. Sebab dia takut, dia kata kalau aku ambil ni, aku akan kena beban kat akhirat. Sebab aku cuma minta pakai pen, bukan minta terus. Dia patah balik ke Syam, dia pulang balik naik unta. Ajaib. Ulama-ulama dulu takutkan akhirat, takut buat salah dengan orang. Maka sebab itu kita kena hati-hati dalam masalah akhirat. Fayaqulu lahu Ibrahim, maka Ibrahim berkata kepada ayahnya, alam aqul laka la ta'sini, tidakkah dulu aku menyebut kepada kamu supaya jangan ingkari aku? Bukankah dulu dalam dunia aku sebut supaya ikut aku, jangan bantah aku kerana aku nabi? Soalan Ibrahim. Maka ayah dia kata apa? Fayaqulu abuhu, فَلِيَوْمَ لَا أَعْصِيكِ. Dia kata, ayah dia kata, okay, hari ni aku tak bantah. Manusia ni macam tu lah. Mula-mula bantah. Sebab apa? Sebab tak percaya. Bila dah pergi hari akhirat, baru nampak. Orang kafir, bila sampai ke negeri akhirat, semua pakat tak mengaku jadi kafir. Allah Ta'ala sebut dalam suratul An'am, Allah Ta'ala kata, summa lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ketika mana Allah Ta'ala tanya, mana berhala-berhala yang kamu sembah dulu minta tolong untuk bantu kamu di akhirat ni, minta tolong pada mereka? Sebab dalam dunia hampa duk minta kepada mereka. Summa lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Allah Ta'ala kata, tidak ada jawapan orang-orang yang menyembah berhala itu melainkan di hari akhirat nanti kata, mereka akan kata, wallahi, demi Allah, Tuhan kami, kami tak pernah jadi musyrik, kami tak pernah jadi orang yang sembah berhala. Maksudnya sampai negeri akhirat pun bohong lagi, depan Tuhan pun bohong lagi. Tapi macam itulah insan. Kadang-kadang kita fikir, kita pun sama jugalah, walaupun kita tak sampailah tahap kufur, tapi kita pasti dan percaya bahawasanya akhirat tu ada. Cuma kadang-kadang jiwa ni susah sangat nak fikir akhirat lebih daripada apa yang kita buat sekarang ni. Kita bangun pagi, kan, puan-puan bangun pagi duk fikir hari ni nak masak apa, kan? Betul tak? Bangun pagi je fikir, hari ni nak masak apa? Bagi yang housewife lah utamanya kan. Pagi nak masak apa? Jarang. Kita fikir, bangun-bangun je, apa yang aku dah sediakan untuk akhirat aku? Yang mana negeri akhirat ni lebih lama lagi kita nak hidup.
daripada dunia ni. Kan saya sebut dulu, bukan kata akhirat, kadang-kadang kita mungkin hidup di alam barzah lebih lama daripada kita duduk dalam dunia ni. Hidup dalam dunia ni kira 100 tahun tu pun dah hotel lah tu. 100 tahun tu kira tua dah tu. Kan 93 tahun pun jadi PM orang terkejut. 93 tahun jadi Perdana Menteri orang terkejut. Tapi hidup kita di alam barzah mungkin lebih daripada tu. Tuan-tuan ambil contoh Imam Nawawi. Meninggal pada tahun 676, umur 45 tahun. Dia hidup dalam dunia ni 45 tahun je. Dia meninggal 676. Sekarang 1440. Cuba kira berapa ratus tahun dia hidup di alam barzah. 800 tahun. Hampir. 800 tahun. Tapi kita yakinlah Imam Nawawi ni orang hebat. Kitab-kitab dia banyak dibaca dan dia wali Tuhan. Maka dia selamat. Cuba bayangkan kita hidup di dalam akhirat beratus tahun sedangkan apa-apa amal pun kita tak bawa. Oi, menangis tu. Ha? Sebab itu Allah Ta'ala kata orang-orang yang tak ada amal ni, orang-orang yang kafir ni, orang-orang yang tak beriman kepada Allah, bila sampai tengok neraka, dia orang kata apa? Ya laitana nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Alangkah baiknya, Allah Ta'ala kata dalam Quran, bila mana mereka tengok, walau tara idhuqifu ala nar. Wahai Muhammad, kalau kamu tengok orang-orang yang tak beriman ni, apabila mereka itu diperlihatkan dengan neraka, tengok neraka depan-depan mata, mereka kata apa? Ya laitana. Mereka kata alangkah baiknya, nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina. Alangkah baiknya kalau kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami menjadi orang-orang yang beriman. Tapi dekat mulut tipu Tuhan. Ya, kami tak pernah jadi orang musyrik. Samalah macam ayah Ibrahim ni. Bila sampai negeri akhirat, mula-mula dalam dunia berhujah dengan Ibrahim, tak mau ikut. Dia sama dengan orang-orang yang bakar Ibrahim. Dia pun join tumpang sekali. Bila sampai dekat negeri akhirat, bebanan Allah Ta'ala bagi dekat padang mahsyar. Baru Ibrahim tanya, kan dulu aku cakap jangan bantah aku? Kita dah berhujah. Bukan masalah kau tak dengar dakwah aku. Masalah kau kerah kepala dengan dakwah aku. Tak ada hujah apa pun nak lawan. Lah kali bakar. Lah kali halau. Lah kali labeling. Ni sifat orang yang ketandusan hujah. Maka dia kata falyawm la a'sik. Hari ni aku tak bantah dah. Hari ni kalau aku taat. Tapi hari ni, hari di mana? Hari Allah Taala himpunkan manusia di mahsyar. Amalan tak berguna dah. Sebab tu Ali bin Abi Talib kata apa? Dia kata nak amal hari ni. Kerana al-yawm al-amal wala hisab. Ghadan al-hisab wala amal. Hari ni dalam dunia ni hari amal, tidak ada hisab. Hari untuk beramal, amal baik ke amal jahat ke, tidak ada hisab. Tuhan tak kira lagi. Di sana nanti, di padang mahsyar nanti, hisabun wala amal. Di sana nanti hisab, tidak ada amal. So kalau beriman di sana tak ada guna. Bahkan bila matahari terbit daripada barat, tutup habis dah. Pintu taubat pun telah tertutup. Siapa yang beriman lepas pada tu tidak memberikan apa-apa manfaat. Ha? Baik. Maka Nabi Ibrahim bila didengar ayah dia kata hari ni aku tak ingkar lagi pada engkau. Maka Ibrahim kata, ya Rab, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun. Wahai Tuhan, sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku untuk tidak menghinakan aku di mana hari manusia semua dibangkitkan. Fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad? Mana satukah penghinaan yang lebih hina daripada kedudukan ayahku yang lebih jauh? Maksud Nabi Ibrahim kata pada Allah, wahai Tuhan, aku rasa terhina dan aku rasa tidak ada yang lebih hina bagi aku
bila mana ayahku berada dalam keadaan ini dan orang semua tengok ayahku dalam neraka, sedangkan dia adalah ayah seorang nabi. Tuhan kata kat dia, fayaqulullah, Tuhan kata kat dia, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Tuhan kata dekat Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku telah mengharamkan syurga ke atas orang-orang kafir. Ni ketentuan Allah. Nak syurga mesti ada iman. Sebab tu orang jahat macam mana pun ada iman, dia akan masuk syurga akhirnya. Tapi kalau tak ada iman, tak boleh masuk syurga. Nampak macam, takkan ustaz, macam tak open nak adil ya. Kan? Macam tak open nak adil ya. Macam mana tak adil pula? Dia kata orang yang tak beriman, baik, betul-betul baik. Tepati masa, amanah, suka bantu orang, suka sedekah, cakap baik-baik, cakap lembut-lembut, suka minta maaf, menghormati orang lain. Tapi tak ada iman, mati masuk neraka selama-lamanya. Satu lagi, jahat, minum arak, curi barang orang, mengumpat, masuk neraka tak? Masuk neraka. Dengan kehendak Allah dia masuk neraka. Tapi dia masuk neraka bukan selama-lamanya. Lepas tu dia masuk syurga pula. Adil tak? Ha. Kau orang tanya soalan tu kan? Adil ke? Adil lah. Macam tak adil je ustaz. Kita nampak tak adil, tapi sebenarnya adil. Explain further. Saya pun bagi tahu macam inilah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, katalah saya ni ada satu company, saya gajikan beberapa staff, saya bagi gaji, saya ambil lah Syahir, Syahir kerja dengan saya, saya bagi gaji, you jadi general manager, bagi gaji berapa? RM20,000 sebulan, RM20,000 dengan kemudahan-kemudahan yang lain, pergi klinik saya bayar, family dia sakit pergi klinik pun saya bayar, insurans pun saya bagi, takaful saya bagi kat dia, kereta syarikat boleh pakai, telefon syarikat pun boleh pakai, dengan segala kemudahan yang ada saya bagi kat dia, dengan syarat you kena buat tugas you lah sebagai general manager. Apa dia? Ada dalam file meja, tolong check you punya tugas satu-satu you kena buat. Syahir ni pun datang kerja dengan saya, ambil gaji RM20,000. Saya pun tengok dia, okay, jadi staff saya. Tapi dia tak buat kerja yang saya suruh dia buat. Dia pergi syarikat sebelah, dia pergi tolong syarikat sebelah for free. Bila saya tanya, mana Syahir? Nanti Syahir tak ada, Syahir kat syarikat sebelah. Dia buat apa sana? Dia pergi tolong orang sana. Dan dia tolong orang sana tanpa bayaran. Free of charge. Kalau tanya orang syarikat sebelah, Syahir ni baik ke tak? Tuan-tuan macam tak berapa nak pasti ni. Tak, ini bukan teka-teki. Ini direct question. Soalan yang direct ni. Baiklah. Sebab apa? Tolong kami. Tak ada minta bayaran apa. Bagus saya ni. Tapi kalau tanya saya, baik tak? Mangkuklah dia ni. Ambil RM20,000 dengan segala kemudahan saya bagi. Kerja saya yang saya suruh buat, dia tak buat. Dia pergi tolong orang lain yang dia tak disuruh untuk buat. Baik ke tak baik? Kalau saya kata tak baik. Zalimlah dia. Allah tak boleh disamakan dengan makhluk. Tapi begitulah hakikat orang beriman dengan orang tak beriman. Yang mana dia turun dalam dunia ni, satu sen pun dia tak bayar kat Tuhan. Usah kata bayar kat Tuhan. Rahim mak dia yang ditumpang 9 bulan pun dia tak pernah bayar. Nasib baik mak tak claim. Kalau claim mak-mak ni, untung ni. 9 bulan kau duduk dalam rahim aku. Tolong bayar. Kita pergi toilet pun kena bayar 50 sen tu. Bukan duduk lama pun. Bayar 50 sen. Duduk dalam rahim free. Duduk dalam dunia free. Hirup oksigen free. Dapat bulu mata free. Ni kening ni free. Kening ni Tuhan cipta ni. Pernah tanya kenapa ujung ni nipis? Kat sini tebal. Supaya bila peluh turun dia berhimpun kat sini dan turun kat sini. Tak kena mata. Sebab tu jangan dicantas. Tuhan buat elok lah.
Kan? Allah Ta'ala bagi yang lelaki ni, ada jambang, ada janggut, baru nampak lelaki. Tengok muka dia dengan muka isteri ada beza. Sebab tu janggut jangan potong. Biar nampak ada beza muka dia dengan muka isteri dia. Kan? Ni nanti anak confused. Mana satu mak aku? Mana satu ayah aku? Kan? Semua percuma Tuhan bagi. Percuma Tuhan bagi. Tangan kita, kaki kita. Walaupun jarang tengok kaki. Kan? Itu saya kata. Jarang tengok kaki, tengok kaki. Terima kasihlah Tuhan bagi aku kaki. Biasa yang tengok kaki ni, dalam keadaan bersyukur ada kaki, orang yang lepas kena kencing manis, potong aja, baru dia tengok kaki dia sebelah lagi. Sebaik ada sebelah lagi. Kita jarang tengok dengan rasa syukur kepada Allah. Tapi itu adalah nikmat yang besar Tuhan bagi. Semua nikmat yang Tuhan bagi, jantung kita mana pernah berhenti? Kita makan, jantung jalan. Kita berlari, jantung jalan. Kita duduk, jantung jalan. Kita tidur, jantung jalan. Kalau jantung berhenti, kita jalan. Jantung tak pernah berhenti. Tuhan tak pernah minta daripada kita untuk bayar berapa kali dia pam sehari. Bayar. Tuhan tak pernah minta. Kita turun ke dunia, dapat keselesaan, dapat makan sedap, dapat isteri comel. Kan? Tuhan bagi nikmat-nikmat ni, Tuhan cuma minta satu je. Taat pada aku. Iktiraf aku sebagai Tuhan, taat pada aku. Orang yang beriman ni, walau jahat macam mana pun, tapi bila dia ada tauhid, dia mengaku, semua nikmat yang aku dapat ni, Tuhan yang bagi. Walaupun dia jahat, bila dia iktiraf yang tu, besar dah. Maka selamatlah dia. Walaupun dia akan masuk neraka lepas pada tu. Paling tidak dia iktiraf. Berbanding orang yang syirik kepada Allah. Dengan semua benda dia ambil daripada Tuhan. Segala nikmat dia ambil. Dia pergi sembah benda lain. Seolah-olah benda tu yang bagi dia nikmat. Sedangkan benda tu juga adalah makhluk Tuhan yang tidak ada apa-apa kuasa. Adakah kezaliman yang lebih besar daripada kezaliman itu? Walaupun dia baik dengan makhluk lain. Tetapi dia telah melakukan kezaliman pada Tuhan yang telah memberikan segala-galanya pada dia. Maka sebab itu Tuhan kata, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang sangat agung dan besar. Zalim yang agung. Kerana menafikan hak Tuhan. Jadi Allah Ta'ala haramkan syurga untuk orang-orang yang kafir. Tak boleh masuk syurga. Mana boleh? Ketentuan Tuhan dah ni. Nak masuk syurga kena beriman. Tu syarat. Nak masuk syurga kena beriman. Kalau tak, tak boleh. Summa yuqal, ya Ibrahim, ma tahtari jelai. Jadi Nabi Ibrahim ni bila dia malu dekat orang lain, yang ayah dia tak beriman, ayah dia akan masuk neraka. Ayah dia tak ada iman. Tak boleh masuk syurga. Maka Allah Ta'ala ni memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim. Dia kata, wahai Ibrahim, tengoklah di bawah kakimu. Tengok bawah kaki. Nabi Ibrahim pun tengok bawah kaki dia. Fa'idha huwa bidhikhin multatikhin. Tengok-tengok ada dubuk. Tahu dubuk? Haina, haina. Yang suka apa? Yang perangai buruk tu lah. Suka curi buruan binatang lain. Kan? So dia tengok ada seekor dubuk. Dubuk yang penuh dengan najis. Yang bergelumang dengan najis. Fayukhadhu biqawaimihi fayulqa finnar. Dubuk tu pula dipegang kakinya dan dicampak masuk dalam neraka. Rupanya ayah Nabi Ibrahim Allah Ta'ala tukar jadi dubuk. Maka bila tukar jadi dubuk, Nabi Ibrahim tak sedih lagi lah. Sebab bila orang tengok dubuk tu dalam neraka, orang tak tahu itu ayah Ibrahim. So hadis ni membuktikan beberapa perkara. Ini faedah lah daripada hadis ni, kita tengok sikit. Pertama, kata Syekh Ashqar, kita mungkin bertemu dengan saudara mara kita, sahabat-sahabat kita di padang mahsyar nanti. Sama macam Nabi Ibrahim lah. Hari kiamat nanti dia akan jumpa dengan ayah dia dan akan berdialog. Yang kedua, orang-orang yang tidak beriman, keadaan mereka di padang mahsyar sangat dahsyat. Sangat menyeksakan. Itu belum masuk neraka lagi ya.
baru di padang mahsyar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang bila kita baca hadis kan, Nabi kata 7 golongan yang akan dapat naungan Allah di hari akhirat, akan dapat perlindungan, maksudnya akan dapat payung di hari akhirat, di padang mahsyar nanti, di mana tak ada payung lain, tak ada naungan lain melainkan hanya naungan Allah. Pemimpin yang adil, lelaki yang jiwa terikat dengan masjid. So bila sebut satu-satu 7 golongan ni, besar jugalah dia orang punya amal ni. Lelaki yang terikat dengan masjid, jiwa terikat dengan masjid, ingat senang kan? Susah tu. Tapi takkan dapat naungan aja. Sebab kita baca hadis, kita tak baca hadis macam mana teruknya orang berada di padang mahsyar. Matahari seolah-olah satu-satu apa? Satu jengkal di atas kepala. Jadi bila dapat naungan, dapat payung, oh kira hebatlah payung. Sebab hari itu hari yang dahsyat. Jadi orang yang tidak beriman, keadaan dia di padang mahsyar sangat dahsyat. Dan iman tidak memberi manfaat di hari kiamat. Kalau waktu tu baru nak beriman. Iman yang memberikan manfaat di hari akhirat adalah iman di dunia. Kerana bila semua pergi ke padang mahsyar, semua tengok kebesaran Tuhan, otomatik semua beriman. Jadi iman yang akan menyelamatkan kita ni, iman di dunia. Kalau di dunia kufur, sampai akhirat baru nak jadi beriman, tidak memberi manfaat. Ya? Begitu juga kerabat tidak memberikan apa-apa manfaat kepada iman. Bukan semesti kau ayah Nabi, kau mesti selamat. No. Tak semesti. Bukan semesti adik-beradik kau Nabi, kau selamat. Tidak. Setiap insan membawa amalan dia sendiri. Setiap insan membawa amalan. Setiap insan kena fikir amal dia. Saya kena fikir amal saya. Tuan-tuan dan perempuan kena fikir amal tuan-tuan dan perempuan. Bukan orang lain. Kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita akan bawa amalan kita dengan Tuhan. Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Kata Nabi dalam hadis Muslim. Tidak ada di antara kamu, melainkan semuanya akan berdiri di hadapan Allah. Akan berbicara dengan Allah. Tidak ada antara kamu dan Allah itu tukang terjemah. Kita akan cakap direct pada Allah. Dan Tuhan akan faham bahasa kita walaupun kita tak faham bahasa Arab. Kerana Tuhanlah pencipta bahasa ni. Kita akan bercakap dengan Tuhan. No problem. Sebab tu kena fikir. Apa yang aku dah buat untuk akhirat aku. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berkuasa untuk mengubah mana-mana manusia menjadi haiwan. Allah Ta'ala ubah ayah Nabi Ibrahim menjadi dubuk. Bukan kata di akhirat Allah Ta'ala boleh ubah. Dalam dunia pun Allah Ta'ala boleh ubah. Kerana Allah Maha Berkuasa. Selama-lamanya Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala pernah ubah golongan Yahudi yang pergi tangkap ikan menjadi beruk. Kan? Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kamu beruk. Jadi ker. Jadi monyet. Tuhan boleh buat. Bahkan sebelum kiamat nanti akan ada manusia-manusia yang ditukar menjadi beruk dan khinzir. Apabila mereka menghalalkan benda yang Allah haramkan. Iaitu menghalalkan arak dan menamakan arak dengan nama yang lain selain pada arak. Tuhan tukar jadi beruk. Tuhan tukar jadi babi. Tapi ada yang tanya juga kan? Kata Ustaz. Habis tu yang beruk sekarang ni macam mana? Kan kita ada tanya soalan macam tu kan? Kadang-kadang kita tanya soalan. Beruk-beruk dan babi-babi yang ada. Bukan kata tuan-tuan dan perempuan yang tanya. Sahabat Nabi pun tanya. Dalam hadis Muslim, sahabat Nabi tanya. Sahabat kata, Ya Rasulullah, innal qanazir wal qiradah. Sahabat tanya, hal kanatil khanazir wal qiradah mimma musikh? Ya Rasulullah, adakah babi dan juga monyet ni daripada keturunan mereka yang telah disumpah menjadi haiwan? Nabi kata, apa ni, Allah apabila dia sumpah mana-mana manusia menjadi haiwan, lam yaj'al lahum nasla wala aqiba. Tuhan tidak akan menjadikan bagi mereka itu keturunan.
Maksudnya, kalau Tuhan sumpah satu kaum jadi beruk ke, jadi babi ke, dia tidak berketurunan. Fa innal qiradata wal khanazir kanu qabla dhalik, kata Nabi. Atau kama qal, kerana beruk dan babi itu sebelum tu dah ada lah. Maksudnya sebelum mereka disumpah, beruk dan babi dah ada. Jadi Ibn Abbas pun ada riwayat mengatakan, mana-mana orang yang disumpah menjadi beruk dan babi ni, dia cuma bertahan seminggu saja, lepas tu dia akan mati. Maksudnya dia tak ada keturunan lah. Jadi beruk dan babi hari ni bersih daripada sebarang dosa. Baik. Jadi, oh, kita ada masa lagi. Kau apa kita, Abi? 11:30. Oh. Okey. Soal jawab sampai kau? Okey. So kita baca satu lagi hadis insya-Allah. Baik. An Abdullah ibn Amr ibn As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah. فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون قال يقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإن له لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال فإنك لا تظلم فقال فتوضع سجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. حديثني رواية عبد الله بن عمر dia kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan memilih satu orang lelaki daripada kalangan umat aku ini ditunjukkan kepada seluruh makhluk yang ada di padang mahsyar nanti. Ha, ini satu lagi kisah di padang mahsyar. Ramai-ramai nanti Tuhan akan pilih satu orang. Satu orang Tuhan akan pilih. Satu orang ni dia berimanlah. So dia, Tuhan pilih dia, Tuhan akan tayangkan pada semua. Semua orang akan tengok dia. Maka Tuhan bentangkan 99 catatan amal jahat dia. Dia ni maksudnya orang yang ada iman tapi jahat lah. 99 buku. Satu buku luasnya seluas mata memandang. Buku dia ada 99. So banyak amal jahat ni. Lepas Tuhan bagi buku kat dia, Tuhan tanya, atunkiru min hadha syai'a, ada apa-apa yang nak bantah? Tuhan suruh dia tengok satu-satu, ada apa-apa nak bantah tak? Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, Tuhan ni berkuasa untuk azab orang tanpa ditanya soalan. Bahkan sebelum kita masuk ke dalam alam akhirat pun Tuhan tahu dah kita nak ke mana. Kan kita ada baca hadis dulu. Dulu kat Dubai saya baca hadis. Bagi siapa yang ingat. Sebelum kita lahir ke dunia, kan malaikat tulis kita ahli syurga ke neraka. Capai je peringkat yang keempat daripada peringkat janin, Allah hantar malaikat. Malaikat tiup roh dan Tuhan suruh tulis empat benda, betul? Summa yu'maru bi arba'i kalimat, kata Nabi dalam hadis Muslim. Kemudian malaikat itu disuruh, setelah ditiupkan roh, malaikat disuruh untuk tulis empat benda. Bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'id. Empat benda. Bikatbi rizqihi, Tuhan suruh tulis rezeki. Sebelum lahir, dalam perut mak lagi, Tuhan tahu dah, dia ni kaya ke miskin. Rezeki banyak mana. Wa ajalihi, dan ajalnya, bila dia mati, Tuhan tahu dah.
wa amalihi, dan amalnya. Dia ni orang baik, orang jahat. Wa syaqiyun aw sa'id. Dia ni masuk syurga ke masuk neraka? Tuhan tahu dah. Bahkan sebenarnya sebelum tulis tu Tuhan tahu dah. Bukalah tulis-tulis tu baru Tuhan tahu. Yang baru tahu malaikat. Sebab tu Tuhan suruh malaikat tulis. Empat benda ni tulis siap-siap. Bahkan ada hadis. Dalam hadis Tirmizi, Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi SAW keluar rumah, Nabi bawa buku. Nabi kata dalam ni nama ahli syurga. Semua ada. Semua ahli syurga dalam ni. Nama dia. Ni nama ahli neraka. So, tak tahulah nama kita ada belah mana. Mudah-mudahan dalam ahli syurga lah. InsyaAllah. Tapi Tuhan ni nak tunjuk adilnya dia. Dia tanya kak, ada apa-apa nak bantah tak? Sebab kalau Tuhan tak bagi ruang, kita akan rasa mungkin ada manusia yang rasa dia dizalimi oleh Tuhan. Sebab yang tahu ni Tuhan. Kita mana tahu? Kita tahu tak kita ahli syurga ke neraka? Kita tak tahu. Sebab itu yang saya sebut dalam banyak kali kuliah. Timbang amal ni bukan untuk Tuhan. Timbang amal untuk kita. Ni dia timbang depan. Tuhan kan timbang depan-depan dia. Timbang ni Tuhan tak perlu timbang untuk tahu kita ni ahli syurga ke neraka. Tak perlu. Tuhan tahu dah. Tapi Tuhan timbang juga walaupun dia tahu dah. Sebab timbang bukan untuk Tuhan. Timbang untuk kita. Sebab kita mana tahu. Jadi kalau Tuhan ambil kita terus masuk dalam neraka, takut-takut kita rasa macam Tuhan zalimi aku, timbanglah dulu. Baru aku tengok betul-betul. Tuhan ambil satu orang masuk dalam neraka, dia mungkin dia akan rasa Tuhan zalimi dia sebab dia tak tahu amalannya. Kalau saya tanya tuan-tuan dan perempuan hari inilah, kalau saya tanya, semalam amal soleh berapa banyak dah buat? Kita pun tak ingat. Saya tak ingat. Banyak sangat ke amal ustaz? Sikit pun tak ingat. Kalau orang boleh sebut satu-satu amal baik dia, boleh sebut satu-satu semalam? Mungkin orang perempuan boleh lah juga kan. Orang perempuan dia teliti sikit dalam bab salah ni. Sebab tu orang perempuan dia tak pakai baju semalam. Sebab dia tahu kawan dia tengok baju dia. Orang lelaki tak. Orang lelaki tengok baju orang. Dia tak tengok kan? Tengok pun tak simpan lah. Dia kata tak simpan lah memori lah. Buat rugi aku punya apa? Gigabyte. Sebab tu kalau orang perempuan tanya, you ingat tak masa kita mula-mula dating dulu, you pakai baju apa? I pakai baju apa? Mana nak ingat? Baju you semalam, why tak ingat? Jangan duk tanya lah pasal dulu-dulu punya kan. Seorang lelaki dia kurang teliti bab tu. Sebab orang lelaki suka bincang benda besar-besar. Eceh konon kan. Dia suka bincang masalah ekonomi. Baik. Jadi timbang tu untuk kita. Bagi Tuhan tunjukkan depan kita. Supaya kita tak rasa dizalimi. Keadilan Tuhan. Bukan hanya sekadar tu. Tuhan bagi ruang untuk kita hujah depan Tuhan. Ada benda tak nak bantah? Tak ada kan? Tak ada benda, okey. Kita akan timbang depan. Bukan Tuhan tanya nak bantah lagi ke tak? Bila dia kata Tuhan tanya, ada benda nak bantah? Dia kata tak ada apa. Betul, memang ni amalan aku. Macam mana dia boleh ingat? Dah ada catatan kat situ? Baru ingat. Oh, pada tarikh sekian kau buat sekian. Pada tarikh sekian kau buat sekian. So dia tengok semua amalan dia. Dia kata okey, aku tak bantah apa, betul. Adhalamaka katabatil hafidhun. Tuhan tanya satu lagi. Tuhan tanya, ada tak malaikat yang menjaga amalku, yang mencatat amalan amalku, amalan kamu? Adakah malaikat yang menjaga amalan kamu, yang mencatat amalan kamu ni melakukan kezaliman pada kamu? Benda yang kamu tak buat dia catat, ada tak? Benda baik yang kamu buat dia tak catat, ada tak? Fayaqullah ya Rab. Dia kata tak ada. Setakat ni kita tengok macam adil lah. Semua benda dia tulis. Bila tulis ni baru aku ingat. Dan betul, tak ada benda yang aku nak bantah. Semuanya aku akui. Alaka uzur? Tuhan tanya lagi soalan ketiga. Ada uzur tak? Ada tak alasan nak bagi? Uzur ni maksudnya alasan nak bagi. Mungkin kita buat dosa kita ada uzur. Jadi Tuhan boleh ampun. Mungkin nak bagi uzur depan Tuhan. Tuhan tahu, saja nak tengok je. Dan saja nak rasa, saja nak bagi kita rasa adil Tuhan tu. Dia kata tak ada uzur apa. Tuhan kata apa? Bila kata,
Dia kata tak ada uzur. Dia kata mana ada uzur? Tuhan kata, bala ada. Inna laka indana hasanah, Tuhan kata. Di sisi engkau, bagi engkau, di sisi kami ada satu kebaikan. Apa kebaikannya? Tuhan kata, wa innahu la zulma alaika liyawm. Hari ini kau kena tahu, hari ini tidak ada, tidak ada kezaliman yang berlaku kat hadirin kamu. Hari ini tak ada kezaliman, semua adil. Dalam dunia ni mungkin ada zalim. Bukan Tuhan tu zalim, orang buat zalim kat kita. Dalam dunia ni, kita masuk mahkamah mana pun, mungkin ada zalim. Kerana keadilan mutlak tak ada dalam dunia ni. Maka sebab tu Tuhan jamin, bagi orang yang dizalimi, sampai hari akhirat, dia tak akan dizalimi. Hari ni kita rasa dunia zalim dengan kita. Hari ni kita rasa orang fitnah kita. Hari ni kita rasa orang tak adil dengan kita. Tak apa. Akhirat ada. Hari ni kita tak mampu. Orang ajak kita masuk mahkamah. Kita tak mampu nak ada 2-3 orang lawyer. Dia mampu. Dia hantar 4-5 orang lawyer untuk jadi penasihat dia. Lawyer pandai pula tu. Kita orang sengkit, lawyer pun murah-murah. Lawyer pun gagap. Contoh. Tapi kita tahu kita betul. Kita tahu dia salah. Tapi dia punya kemampuan. Ambil lawyer yang pandai. Hakim yakin dengan hujah lawyer dia walaupun salah. Hakim bagi menang. Jangan risau. Kerana dunia bukan segala-galanya. Dunia bukan segala-galanya. Dunia bukan pengakhiran. Lepas mati nak hidup balik. Masa tu tidak ada kezaliman. Sehinggakan dalam hadis Nabi kata, punya Allah Ta'ala adil dalam dunia. Mana-mana haiwan yang dalam dunia ni ada tanduk, pergi tanduk haiwan yang tak ada, yang tak ada tanduk. Akhirat nanti Tuhan akan balas balik. Adilnya akhirat. Adilnya Tuhan di akhirat. Sebab tu orang beriman ni disuruh untuk percaya dengan hari akhirat. Bukan hanya sekadar nak suruh kita behave. Betul. Adanya hari akhirat kita akan behave, takut. Seperti mana Sufyan al-Thawri duk mikir sampai subuh. Betul. Tapi selain daripada kita akan behave, bila Allah bagi kita ujian, kita percaya dengan akhirat, kita tak putus asa dengan rahmat Tuhan. Orang yang tak percaya dengan akhirat, bila kena musibah, dia tak tahu dalam dunia, dia tak tahu lepas dunia ni ada dunia lain. Dia tak tahu lepas alam ni ada alam lain. Bila hilang dunia ni, apa lagi dia tunggu? Bunuh diri. Sebab tu orang yang tak percaya agama, peratusan bunuh diri tinggi. Berbeza dengan orang beriman, dia yakin dengan adanya akhirat. Kalau dunia dihilang segala-galanya pun, tak apa. Kerana satu hari dia yakin ada habuan akhirat untuk dia kalau dia sabar. Kerana dia baca ayat wabashshiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Dia baca ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Taala kata sesungguhnya akan diberikan orang-orang sabar itu dengan pahala tanpa hisab. So dia sabar, dia yakin, dia kekal. Dunia aku hilang pun tak apa. Yang penting iman aku tak hilang. Pangkat aku hilang tak apa. Yang penting iman aku tak hilang. So dia tawakal pada Tuhan. Kerana ada satu hari dia akan berdiri di hadapan Tuhan. Tidak ada kezaliman hari ini. La fa innahu la zulma al-yawm, kata Tuhan. Hari ini tidak ada kezaliman yang akan berlaku pada diri kamu. Semua adil berlaku. Fatakhruju bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka keluarlah satu bitaqah, satu kad kecil. Tadi amalan dia besar kan, amalan jahat dia tu ditulis dalam buku besar sebesar mata memandang, 99 buah pula tu. Yang ni keluarlah satu kad kecil, raka'ah sagirah, satu cebisan kertas kecil. Dalam kertas kecil tu ditulis, sesungguhnya aku menyaksikan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku menyaksikan Muhammad itu adalah Rasulullah. Maksudnya dalam kertas kecil tu
syahadah Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Dia percaya Nabi Muhammad ni hamba Allah, percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tauhid dan percaya kepada Nabi. Kemudian Tuhan kata, "Uhdur waznak." Tuhan kata bawa mari mizan. Bawa mari timbang. Timbang. Bila timbang, dia kata kat Tuhan, "Ya Rab, ma hadhil bitaqah ma hadhil sijillat." Dia kata Tuhan, "Ya Tuhan, wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku, macam mana nak timbang? Yang ni kertas kecil sekeping, yang ni 99 buah dengan keluasan dia sejauh mata memandang. Confirm dah. Tak payah duk timbang, tahu dah. Yang ni lah berat. Yang dosa ni lah berat." Tuhan kata, "Fa innaka la tuzlam." Tuhan kata, "Jangan risau. Engkau tak dizalimi. Timbang pun apa salah?" Dia kata, "Tahu dah. Timbang pun salah. Bukannya dizalimi pun timbang. Timbang je lah." Tuhan kata, "Timbang. Timbang. Fa tuda sijillat fi kaffa wal bitaqah fi kaffa." Dia letak buku yang banyak tu satu. Dacing kan, dacing. Dacing ni kan ada dua kafah kan. Kafah ni apa? Tuan-tuan tengok dacing? Tak pernah tengok dacing? Tengok bendera BN. Barisan Nasional. Dacing. Kafah tu yang... piring. Jadi, buku yang banyak-banyak tu letak satu. Satu dalam satu piring. Satu kad tu letak satu piring. Akal kita kata mana berat? Oh, yang buku ni lah berat. Fatashati sijillat. Bila letak aje kad yang kecil tu, terangkat. Terangkat buku yang banyak. Sebab kad tu berat. So, bila kad tu berat, kad tu akan turun ke bawah. Yang ni akan naik. Wasaqulatil bitaqah. Kad tu akan jadi berat. Fala yasqul ma'asmillahi ahad. Nabi kata, tidak ada satu benda pun yang akan menjadi berat dengan nama Allah. So, hadis ni maksud apa? Kalau macam tu, Ustaz, kita pelihara tauhid sudah. Umrah tak payah buat, haji tak payah buat. Dia bukan ada apa pun. La ilaha illallah. Ni, kita kena tahu. Kaedah umum kata, amal yang baik, kalau berat, kita selamat. Kalau amalan jahat berat, kita akan masuk neraka dulu. Na'uzubillah. Kaedah umum. Ada tak orang yang pelihara tauhid tapi masuk neraka dulu? Ada? Ada. Dia ada tauhid. Dia mati Islam. Tapi dia masuk neraka dulu. Lepas tu keluar pada neraka, rentung. Rentung, lepas tu dekat dahi mereka ni ada, ada tanda yang dia orang ni ahli neraka. Sehingga mandi dalam sungai baru hilang, baru masuk syurga. Maksudnya ada orang yang mati beriman tapi masuk neraka disebabkan dosa banyak. Kalau ikut hadis ni, nampak macam sekadar ada iman, syurga lah. Maka sebab itu para ulama kata hadis ni adalah hadis istimewa. Dia bukan kaedah umum. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah, kita percaya, ni kena pegang satu kaedah ni. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita kena percaya orang yang mati di atas kekufuran, neraka. Orang yang mati atas iman, syurga ke neraka? Yang ni, kalau ada dalil kata dia confirm syurga, kita kata confirm syurga. Siapa yang confirm syurga? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas. 10 orang yang jamin syurga tu, confirm syurga. Bilal,
ada dalil kata dia dalam syurga. Nabi kata aku dengar engkau punya tapak kaki dalam syurga. So kalau ada dalil yang mengatakan dia dalam syurga, so kita percaya confirm dia syurga. Satu orang, nama dia tak ada disebut dalam dalil dalam syurga, tapi kita tahu dia orang baik. Kita kata insya Allah syurga. Kerana kita tak tahu apa yang dia buat di belakang kita. Kita kata insya Allah syurga. Tapi kalau satu orang jahat, tengok pun tahu jahat. Jahat ni. Satu rumah dengan kita menyewa contohnya. Arak minum, zina buat, judi lagi, menipu, mengumpat. Sekarang ni mengumpat dah, dah tak apa nak jahat sangat sebab dia dah tukar istilah membawang. Siam macam-macam bawang tu kan. Jadi, mengumpat semua dia buat, tidur dia mati. Mati kita tahu, dia mati atas kejahatan. Boleh kita kata confirm neraka? Tak boleh. Kita kata tahtal masyiah. Kita kata dia ni akan berada di bawah kehendak Allah. Insya'a aqabahu wa insya'a afa'anhu. Walaupun dia buat dosa besar, tapi kalau dia mati, selagi mana ada iman dalam jiwa, mati atas iman, walaupun jahat, kita tak boleh kata confirm neraka. Kecuali kalau ada dalil kata dia confirm neraka. Sekarang tak ada, kawan kita tak ada dalil kata dia confirm neraka. Maka kita kata apa? Kita kata dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah mahu, Allah Ta'ala boleh azab dia. Kalau Tuhan mahu, Tuhan boleh ampun dia. Orang ni termasuk di bawah kehendak Allah. Manusia yang Allah Ta'ala ampunkan disebabkan kerahmat Allah. Allah ni bila dia azab orang yang buat dosa, keadilan untuk dia. Maksudnya adil lah. Dia buat dosa, Allah Ta'ala azab. Adil lah tu. Tapi kalau orang yang berdosa bawa iman, Allah Ta'ala nak ampun. Itu kemuliaan bagi Allah. Kerana syurga dan neraka hak Allah. Dia boleh masukkan siapa-siapa yang dia nak. Jadi sebab itu hadis-hadis yang macam ni dibaca mesti dengan konotasi yang betul. Supaya kita tak salah faham. Baca dengan konotasi yang betul maksudnya, baca untuk kita sedar bahawasanya rahmat Allah itu luas. Sebanyak mana pun dosa kita, Allah Ta'ala boleh ampun. Kembalilah kepada Allah. Bukan baca dengan harapan, tak apa aku buat dosa banyak pun, Tuhan ampun. Dia lagi banyak. Salah faham. Maka sebab tu hadis macam ni, kena baca dengan hadis-hadis azab. Supaya seimbang. Sebab tu saya ada tegur lah satu orang kan. Viral juga minggu lepas ke dua minggu lepas. Bila berlaku gempa dekat Sulawesi kan. So, kita pendakwah ni, pendakwah Islam ni bila berlaku mana-mana bencana, pertama kita tak boleh kata itu confirm sebab maksiat, tak boleh. Sebab dalil tak ada. Kita cuma boleh kata mungkin sebab maksiat Tuhan hantar bala ni. Tapi bila kita nak sebut macam tu, jangan putuskan harapan orang untuk kembali pada agama. Ayat kita nak bagi tahu tu kena sesuai supaya orang yang berdosa, yang kena musibah, dia masih lagi nak mengharap pada Tuhan untuk balik. Untuk kembali. Sebab tu Nabi bila dia pergi ziarah orang budak Yahudi kan, Nabi ni dia pergi ziarah budak Yahudi sakit, Nabi tetap dakwah dia suruh dia masuk Islam. Nabi kata masuk Islam. Masuk Islam Yahudi tu. Nabi tak kata Yahudi kan nak mati kan, padam muka. Kita pun kalau pergi tengok orang sakit pun macam tu lah. Kita tahu dia ni memang ada masalah, banyak buat dosa. Dia sakit sekarang ni. Kita pergi, kita kata, taubatlah. Kerana masih ada ruang untuk kamu taubat. Selagi mana nyawa belum sampai ke kerongkong, selagi mana matahari belum naik pada barat, taubat. Kerana ini waktu yang terbaik. Kerana mungkin waktu ni Allah Ta'ala nak bagi ruang kepada kamu untuk kembali pada Tuhan. Itu yang sepatutnya. Supaya kita buka harapan. Nabi SAW, dia pergi ziarah orang sakit. Tadi orang Yahudi, yang kafir. Ada sekali nak pergi ziarah, Nabi kata kepada dia, la ba'sa tahur insya-Allah. Nabi kata kepada dia, tak apa. Sakit ini menghapuskan dosa. Nabi masih memberikan harapan supaya sakit ni berikan kamu pahala dan menghapuskan dosa-dosa yang kamu buat selama ni. So nak buka pintu harap.
pengharapan pada rahmat Allah ni jangan putus. Cuma kena pastikan, pintu pengharapan mesti diseimbangkan dengan pintu takut. Kalau semata-mata harap je, dia akan jadi manusia yang tak fikir pasal amal. Harapan perlu, tapi mesti disekalikan dengan takut. So kita harap rahmat Allah, dalam masa yang sama kita takut azab Allah. Kita baca hadis ya apa ni, pelacur, yang mana disebut pelacur bagi anjing minum. So kita tahu hadis ni Nabi baca, Nabi berikan kepada kita untuk bagi tahu kepada orang yang dah buat dosa untuk kembali pada Tuhan, taubat. Kerana pelacur pun Allah Taala boleh ampun, apatah lagi kamu. Bukan maksudnya orang baca, jom ramai-ramai jadi pelacur lepas tu bagi anjing minum, maka dapatlah pengharapan apa, pengampunan dan harapan daripada Allah. No. So baca hadis kena baca dengan konteks yang betul. Kalau tak, ha, binasalah kita. Wallahu taala alam. Okey? Baik, cukup ke 12. Jadi cukup sekadar tu. Terima kasih banyak. Saya minta maaf kata kasar bahasa, tersilap kata, saya serahkan balik pada tuan rumah.